Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, zakat fitrah adalah sebuah kewajiban yang sangat erat dengan puasa Ramadan. Zakat ini dikeluarkan dengan berakhirnya bulan Ramadan. Kewajiban zakat fitrah ini mengandung dua hikmah utama. Yang pertama, menyucikan puasa orang yang berpuasa. Karena bisa saja pada waktu berpuasa ia melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya. Misalnya perkataan dan perbuatan yang munkar. Nabi Muhammad SAW telah mensyaratkan hal itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang kotor, lagi munkar, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, untuk menolong orang yang membutuhkan agar mereka tidak mengemis pada hari raya dan supaya mereka bergembira pada hari orang-orang lain juga bergembira. Dengan memberikan zakat, penderitaan mereka niscaya berkurang, minimal pada hari raya Idul Fitri. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sok kurma kering atau satu sok gandum kepada setiap orang merdeka dan hamba sahaya, laki-laki dan wanita, kecil dan besar dari kalangan kaum muslimin, dan beliau memerintahkan zakat fitrah itu dibayarkan sebelum keluarnya orang-orang menunaikan sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, syarat wajib orang yang membayar zakat fitrah ialah pertama, beragama Islam; kedua, mempunyai kemampuan finansial untuk mengeluarkan zakat fitrah. Batas minimalnya adalah memiliki harta yang melebihi keperluan dirinya pada malam dan siang hari raya. Dalam hal ini, yang termasuk kewajiban seseorang adalah membayar zakat fitrah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti zakat anak-anaknya dan orang tuanya. Ketiga, masuk waktu zakat fitrah dimulai sejak tenggelamnya matahari terakhir bulan Ramadan dan berakhir sebelum menunaikan sholat hari raya. Menurut Syaikh Al-Utsaimin, zakat fitrah disandarkan pada kata fitri atau buka, karena fitrilah yang menjadi sebabnya. Apabila berbuka dari Ramadan merupakan sebab penghapusan dosa ini, maka ia dikuatkan dengannya namun tidak didahulukan daripadanya. Karena waktu yang paling afdol atau paling utama dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah pada hari Idul Fitri sebelum penundaan zakat fitrah hingga sesudah sholat id adalah haram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat id, maka itulah zakat yang diterima. Sedangkan barang siapa yang menunaikannya sesudah sholat, maka itu dihitung sebagai sedekah sebagaimana sedekah biasa lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kecuali apabila ada seseorang yang tidak mengetahui kapan hari Idul Fitri atau tidak mengetahui kecuali pada saat waktu sesudah terlambat dan yang serupa dengan itu, maka tidak mengapa dia menunaikannya sesudah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadar zakat fitrah adalah satu sok gandum atau biji-bijian atau makanan pokok lainnya di suatu daerah. Satu sok dalam timbangan sekarang setara dengan 2,176 kg atau biasanya di negara kita digenapkan 2,5 kg.
Menurut mazhab Hanafi, diperbolehkan pembayaran zakat fitrah dengan nilai atau harga makanan pokok tersebut, karena tujuannya adalah untuk menutupi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya. Ibnu Taimiyah berkata, mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai atau harganya karena kebutuhan atau maslahat atau demi keadilan itu tidak mengapa. Adapun penyaluran zakat hanya boleh diberikan kepada 8 golongan sebagaimana Allah jelaskan. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 60. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu menunaikan kewajiban zakat dengan penuh keikhlasan. Amin. Terima kasih, sekian kutum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.